Pi, kabar ya? Sehat lah, Jok. Alhamdulillah, akhirnya menikmati udara segar deh. Hah? Enggak suntuk, Jok? Ya, saya suntuk sih sebenarnya. Tapi kalau kalau saya sih sering sih udah keluar sana sini. Saya udah sering keluar sana sini gitu. Jadi agak-agak. Dolan-dolan, Jok. Ya kemana? Karena saya tahu kalau ini kan tebu-tebu. Ini bukan tebu-tebu yang tempat nyelamatin kamu loh. Ini di daerahnya ini dia beda. Cuma namanya tebu-tebuan. Cuma kalau kita ke depan sana, itu kalau ke kanan, ke kiri, itu arahnya ke Pajak. Kalau yang ke sebelah kanan, itu arah ke kota. Pajak aja. Kalau ke Pajak ya sejenis Pajak Pekan. Kita. Ya di situ ada makan-makanan. Kita mau kemana coba? Sekarang gini, kamu tuh pengennya kemana? Nggak ada, agak penting ke Pajak aja. Ini jalan umum, tengok tuh banyak yang lewat tuh. Banyak jalan umum. Karena ini memang jalan potongannya tuh ke kota. Terus ke Pekan, Pekan itu banyak loh makanan, pakaian. Yuk. Ada bawa duit rupanya. Tempatnya. Ada bawa duit. Oh iya tasnya. Oh iya ini tas kamu ya. Yuk. Ada. Dan ini banyak orang-orang lewat. Karena inilah memang jalan menuju apanya? Tempat hiburannya. Gimana? Kita jalan. Ayolah. Guys, kita sore hari jalan-jalan, guys. Ayo. Lenggol. Jalan guys, nih Panci bawa motor dia nih guys. Kita mati hari-hari ya, hari-hari jalan-jalan nih. Seakan-akan kita kayak orang mau mojok nih. Kamu bisa aja. Tapi memang iyalah, ini jalan satu-satunya jalan-jalan alternatif yang menghindari dari macet. Iya. Kita ke Pajak aja. Iyalah. Karena Pajak yang banyak makanan. Kalau ke kota kita nanti ngabis duit. Kado. Iya. Ya, makan-makan bakso semangkok aja, minum-minum manis dingin lumayan lah. Nah, ini netizen. Wah, tengok tuh itu jalannya. Ini masih jauh kita jalannya nih. Tengok nih. Di sini di daerah sini netizen penuh dengan namanya apa? Yuk, ya kita rehat dulu. Oh, saya mau ngajak kamu tadi sholawat dulu tadi. Salawat dulu. Bentar. Tunggu sini ya. Iya, ya. Hah? Nanti kalau saya kebelet pipis kayak mana? Iya. Ya udah ya, saya tunggu. Saya ikut ya. Oh iya ya. Saya jaga ya, aduh, saya pun kebelet pipis kayak ini, Jen. Aduh, bingung saya. Tuh, Panji jadi mau pipis dianya. Aduh. Wah, di sini kok nyari ikan ini, tak nih. Pasti ada ikannya nih. Panji nih pengen ngajak ke Pajak ini. Saya bingung nih Panji. Dia pengen ngajak ke Pajak. Jadi nih ya saya menikmati jalan ini. Tengok nih. Panji BAB. Di sini jalan lintas netizen. Lintas-lintas orang-orang. Ya mau ke Pajak ke kota karena di sana itu perkampungan. Kita nggak tahu. Kita sekalian nunggu Panji BAB ya. Saya pun mau pipisnya tadinya. Enak ya kan, ini hari Minggu jalan-jalan. Guys, itu. Woi, kereta kami. Woi, kereta kami tuh. Woi, kereta dibawa lari. Yang, Allah, woi. Woi, kereta dibawa lari Panji. Woi.
otak mereka. Udah tahan dulu, tahan. Ya ah. Saya enggak tinggal, Cok. Bukan saya tinggal, saya tadi kan mau pipis juga. Itu kertas siapa, Panji? Orang, Cok. Motor orang, Cok. Ya. Kuncinya tadi memang lengket. Woi. Aduh. Woi, begal. Saya capek, Panji. Enggak bisa. Woi. Saya kejar. Woi. Aduh ya Allah. Kenapa kayak gini nih? Panji. Ah. Pengen tadi ke pajak. Kau kemana ngajok? Kau tuh dikasih amanah untung sebentar pun kok tinggal-tinggal. Ya mau kayak mana lagi namanya pun. Saya enggak tahu kok ada yang ngadat, ada yang mepet. Kalau saya tahu itu tadi pengerampas kereta, saya enggak akan tahu. Ah. Sakit kali kayak gini pun. Tengok tuh mereka tuh sana itu. Huh. Tuh. Tuh yang buka baju tuh sama jaket hitam itu. Apapun ceritanya Panji, kita enggak usah pulang dulu lah. Sebelum kereta itu apa, saya akan siap lah tanggung jawab lah. Nanti kalau seandainya enggak ketemu juga kereta itu, ya udah. Nanti saya kayak mana caranya saya cari duitnya juga lah. Ya masalahnya kita ya namanya pun udah naas. Saya pun enggak bisa apa-apa lagi. Ah, pengen jalan-jalan sekali udah kayak gini. Netizen pasti sekalian nyalakan saya kan. Iya, karena Panji tadi BAB tapi saya tinggal. Ini jalan umum. Memang iyalah kalau jalan umum ini bahaya sih dengan keancaman seperti ini. Saya pun gak tau lagi lah saya bilang apapun. Udah seru Panji. Kita tetap semangat, berdoa aja. Semoga keretanya itu masih bisa kita temukan. Ganti nih, Jok. Ya, ya mau kayak mana? Ya kalau gini kita gak usah pulang aja dulu sampai ketemu kereta. Nanti kalau seandainya kita pulang, baru kalau ada duitnya kita beliin kereta yang kayak gitu. Bilang aja sama orangnya kereta itu di bengkel. Gitu. Nggak ngomong sih, Dok. Iya. Kita gak nampak lagi mereka. Kok bisa gitu, Dok, kejadian, Dok? Saya pun udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Mungkin ini namanya udah naas. Di dalam itu ada apa lagi di dalam jok? Semua lah, handphone situ. STNK ada di dalam juga? Ada. Gak ada duit juga dalamnya? Itulah. Kalau udah duit udah mereka. Mana, Cok? Gak tau lah, gila kayak gini nih. Wah, Panji. Saya ya kalau emang seandainya memang dia disuruh ganti ataupun disuruh apa, ya udah saya siap, nanti saya coba minta tolong sama Bunda Seri. Itu Cok, cepet Cok. Ayo. Allah. Oh bukan. Bukan. Allah, kita mau naik sama siapa coba lah ini.
kita mau naik sama siapa coba? Kalau udah seperti ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa lah seperti ini? Masalahnya yang minjem kereta itu Panji. Itu kalau beli kita berapaan harganya kira-kira? Kalau ganti? Tenang, Jok. Gimana Terawangan? Ada, Jok. Udah jauh belum? Tidak. Tapi mereka sudah menghubungi maklar, Jok. Maksudnya agen pembeli? Iya. Kereta mau dijual, Jok. Kereta langsung mau dijual. Ya udah, ngapain nunggu lama-lama kalau tahu ya itu tadi datangin. Mereka kan masih berdua kan? Iya. Gawat nih. Saya akan nemenin kamu, nggak pulang pun nggak apa-apalah, karena memang gimana, rawan begal di sini, rawan maling pun di sini banyak. Jauh, Jok. Udahlah, sejauh apapun kita datangin aja daripada nggak ketemu. Mau jauh kayak mana pun udah kita harus tetap nunggu apa lagi, kapan lagi? Pakai halimun, Jok. Pakai halimun. Pakai halimun pun sama aja. Kita enggak ngindarin penjahat yang nangkap kita. Kita hanya ingin menemukan kereta kita. Oh, ya udah kita jalan pelan-pelan aja lah. Jalan pelan-pelan. Jok. Gimana lagi coba? Ya. Belum. Bentar lagi. Kenapa? Kita harus bertapa di sini dulu bentar, baru kita lanjut berjalan lagi, karena gimana pun kita harus tetap mengatur rencana karena mereka sangat licik dan sangat yaudah ini kita akhiri dulu, nanti kita akan lanjut lagi pencarian motor, semoga lab kedua kita bisa menemukan motor kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.